Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jumpa lagi bersama saya di channel Kyoto Sutra. Oke teman-teman, posisi kita saat ini tetap di zona timur. Kita mau update papan skornya kewade banget itu. Dan inilah penampakan sound system-nya ya teman-teman. Ini digantung, ini sound system. Dan di pagi hari ini, di hari Minggu, di tanggal 26 ini, cuacanya cerah teman-teman ya. Dan inilah penampakannya kalau kita lihat lebih dekat panel-panel atau box dari papan skor itu sendiri. Yang kecil-kecil kecil-kecil yang tertancap itu panelnya, kalau kurang lebihnya 400 panel teman-teman ya, di dalam satu kotak itu 400 panel. Kalau udah terpasang penampakannya seperti ini. Pemasangan tinggal dikit lagi teman-teman. Nah, di pagi hari ini sangat cerah. Dan di bawah panel ini, di tribun ini belum terpasang single seatnya atau kursi tempat duduknya belum terpasang teman-temannya. Mungkin nunggu papan skornya selesai baru terpasanglah single seat atau kursi tempat duduk di tribun di depan papan skor ini teman-teman. Jadi biar tidak mengganggu bila mana ada pengangkatan atau lifting dari papan skor itu tersendiri teman-teman ya. Asap ini bukan kebakaran teman-teman ya, tapi kebakaran tembakau. Jadi ya sambil ngerokok sambil rekam video. Jadi teman-teman kalau mau nonton sambil ngopi sambil ngerokok monggo silahkan. Teman-teman, di stadion ini bila mana kita lihat dari sisi luarnya kayak kelihatan gelap ya, tapi kalau kita sudah di dalamnya itu kelihatan terang banget karena ada lubang-lubang di fasadnya itu cahaya atau udara itu bisa berhembus tanpa begitu terhalangi teman-teman ya, karena di stadion ini menerapkan Green Building Platinum, jadi aman. Terus pencahayaannya nggak begitu mengandalkan dari listrik itu sendiri, dari cahaya matahari sudah terlihat terang. Lanjut, ini mah kayak tahun baru udah bisa kita setel full, penuh, papan skor terbesar pokoknya. Oke teman-teman, itulah penjelasan Bang Mandor Meletre tadi ya. Ini Bang Mandor satu ini Meletre teman-teman ya. Dan coba kita lirik di sebelah timur stadion itu masih ada lifting atau pengangkatan precast tribun yang di bagian sisi timur teman-temannya, yang di ujungnya, di ujung pojok di antara utara dan timurnya itu lagi ada lifting precast. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu update dari papan skor itu sendiri. Next video ada yang lebih seru lagi, Mandor Meletre lagi sedang bercengkerama atau bercanda ya. Monggo silahkan dilanjut untuk aktivitas Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat dan terus berjuang nikmatin prosesnya. Ditunggu ya, Bang Mandor Meletre. Wassalamualaikum. Amit.
kita dibantu bosku, dibokan orang atap ini airnya, aduh jangan dialirin ke sini nih, saya nggak bisa ngerjain atuh. Wah, ini telur dibokan patul, saya nanggung tuh ngerjain sedikit lagi nih, Wah, masa hanya panas ini hujan-hujanannya, saya nggak ada pekerjaannya, ntar masuk angin, masuk ngain, oke terima kasih.